Kali ni kita ada sebuah Galaxy Z Flip 6 dan untuk video kali ni kita nak buat gaming test. Bukan disebabkan dia gunakan Snapdragon 8 Gen 3 tapi disebabkan ini ialah phone flip daripada Samsung yang dah lama kita nak test. Jadi jom. Jadi kalau tengok kat sini saya ada beberapa game untuk kita test lah. Yang mana saya dah download, antaranya ada banyak game-game baru. Antara game yang kita ada kat sini ialah Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Wuthering Wave, PUBG Mobile, Call of Duty, Honor of King dan juga Mobile Legends Bang Bang. Apapun kita akan mula dengan game pertama kita Mobile Legends Bang Bang, tapi kita nak tengok dulu suhu dia macam mana. Jadi dekat bahagian depan secara semula jadi, secara suhu biliknya kita ada 32.5 dan dekat bahagian belakang walaupun ada screen kat sini, still lagi 32.5. Untuk tahu anda, kat bahagian belakang screen ni hanyalah screen yang biasa saja yang mana anda boleh tengok dari segi beberapa widget dekat sini. Jadi dekat mini screen ni anda akan dapat beberapa info yang sangat simple. Antaranya ini ialah screen utama dia, anda boleh tukar-tukar dia punya background. Kemudian kat bahagian kanan ni kita ada kalender, kita ada cuaca, alam, kita ada calculator, step dan sebagainya. Dan kalau tengok kat bahagian sini kita ada notification. Apa pun kita akan sambung dengan game-game kita. Jadi jom kita mula dengan Mobile Legends Bang Bang. Alright, kita dah berada dalam Mobile Legends Bang Bang. Jom tengok bahagian setting apa yang kita ada dekat sini dari segi grafik. Yang mana anda tengok grafik, anda boleh gunakan Ultra yang maksimum dan juga Super untuk high frame rate. Saya rasa macam ada lagi satu. Tapi tak apa, inilah grafik yang tertinggi anda boleh guna. Jadi kita akan cuba untuk main satu game dekat sini. Jadi kita dah berada dalam Mobile Legends Bang Bang. Macam anda tengok, inilah grafik paling tinggi kita boleh guna dekat sini. Tapi awal lagi sebab kita nak test suhu dia macam mana, tapi bug grafik saya rasa macam tak ada masalah pun dekat sini kan. Awal grafik yang menarik dan paling itu anda boleh lipat, tapi adalah kalau anda lipat ke dalam sangat dia akan reset balik. Contoh macam ni kan, dia akan pergi ke main screen lah. Tapi kalau anda buka balik, anda buka, anda cuba dengan dia punya fingerprint, anda boleh sambung balik macam biasa. Nice kan? Alright, dalam masa 10 minit ni dan kita pun dah end dah kat sini. Jom tengok suhu dia. Saya tak rasa macam panas pun kat sini. Dan nice je kalau pegang kan, 38.4. Okay, still lagi okay. Tak macam apa pun tak ada masalah. Dekat bahagian belakang pula macam mana kan? Dekat bahagian belakang pun screen juga. Tapi itulah dia punya panel belakang. Belakang ni nampak sejuk sikit. Kalau kebanyakan smartphone, ya lebih kurang je. Dekat bahagian depan lagi panas banding belakang. Tapi ni okay lah, 37 macam tu kan. Masih lagi selesa untuk Mobile Legends Bang Bang. Tapi itu baru ML. Kita ke game seterusnya kat sini. Kat bahagian belakang apa-apa pun kita clearkan lah, senang sikit kan. Tak nak lah rasa macam ada banyak game nanti dia akan panas. Kita akan ke game seterusnya, Honor of King. Okay, kita dah berada dalam Honor of King. Jom tengok dekat bahagian setting. Okay, dekat sini dari segi dia punya grafik, anda boleh tengok Max dan juga Ultra saya dah setkan kat sini. Jadi jom kita mula satu game. Jadi kita dah berada dalam Honor of King. Inilah grafik yang paling tinggi anda dapat tengok dekat sini kan. Nice juga dia. Dia punya frame per second rasanya tak jumpa kat sini. Tapi nampaklah dia punya grafik dia macam mana, kualiti dia macam mana kan, dengan grafik yang tertinggi dekat Samsung Galaxy Z Flip 6. Apapun kejap lagi kita akan tengok macam mana suhu akhirnya, okey ataupun tidak kan. Sebab penting juga itu nak tengok. Kalau terlalu panas tak selesa nak main game. Tapi kalau setakat sekarang Mobile Legend pun saya rasa macam 38 macam tu still acceptable pun, tak ada masalah. So kita dah habis Honor of King satu game kat sini. Nice punya grafik pun nice kan. Jom tengok macam mana suhu dia. Kat bahagian depan kita ada suhu dia. Oh yang ni lagi panas 41.7 dekat sini. Wow. Jadi kat bahagian belakang pula kita tengok. Kat bahagian belakang kita ada 41.5 dekat sini. Sejuk sedikit dekat bahagian belakang. Tapi 41 tu agak boleh katakan rasa lah dia punya panas tu kat sini. Tapi belum mencapai tahap overheat ke apa lagi kan. Tak apa, baru game kedua kat sini. Jadi kita clearkan RAM kat sini. Nak bagi adil kita pergi ke game seterusnya kat sini, COD Mobile. Alright, kita dah berada dalam COD Mobile. First kali yang paling penting nak tengok ialah bab audio dan juga grafik. Kita akan gunakan maksimum kat sini, tapi kita nak guna ultra dia boleh guna medium sahaja kan. Kita gunakan maksimum lah kat sini, tengok macam mana. Jadi kita akan cuba satu game dekat sini dan tengok macam mana pengakhiran dia dekat sini. Alright, kita dah berada dalam COD Mobile. Bukan COD Warzone eh. Okay, dia berlainan sikit lah. Jadi jom kita tengok-tengok dulu. Apa tu dia tembak? Alamak, saya lupa nak set up dia punya ni lah. Tapi tak apalah, bolehlah dapat key juga kan. Okey lah, jadilah. Alright, dah set up. Jom kita akan main ni. Inilah grafik antara yang tak terlalu paling tinggi kan, tapi tertinggi jugalah. Apa pun, jom tengok macam mana dia punya suhu kejap lagi. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi segerang je kan. Tapi tak apa, suhu dia yang penting kejap lagi kita nak tengok. Grafik dia memang cantik, tak ada masalah pun. Tak ada rasa lagi pun.
Alright, kita dah habis satu game dekat sini. Alamak, operation fail, tapi tak apalah. Jom tengok macam mana suhu dia. Dekat bagian depan kita ada suhu lebih kurang 44.7 Oh, panas. Memang saya rasa pun time main tu memang rasa panas. Dekat bagian belakang pula. Dekat bagian belakang kita ada 44.3.2 macam tu. Okay. Saya rasa kalau main COD Mobile mungkin anda tak boleh lah nak guna grafik yang paling tinggi kan. Sebab paling tinggi anda tengok suhu dia macam mana tadi. Panas juga. Jadi jom kita ke game seterusnya. Kita skip dulu apa yang ada ni. Kita close all. Kita ke gaming hub kita. Kita ke game seterusnya. PUBG Mobile. Jadi kita berada dalam PUBG Mobile dekat sini. Jom tengok dekat bahagian setting. Okey, tengok kat sini bahagian setting apa kita ada. Jadi dekat bahagian setting mengenai grafik dan juga audio, anda boleh gunakan Extreme HDR ke? Oh, tak ada dekat Ultra HDR macam biasa kat sini dan juga Ultra kat sini. Kalau smooth kita ada Extreme Plus yang mana dia macam 90 per second macam tu lah. Tapi tak apa, kita akan test dengan Ultra HD dan juga Ultra terlebih dahulu. Let's go. Alright, kita dah berada dalam PUBG Mobile dekat sini. Saya merasakan walaupun grafik dia grafik yang maksimum, tapi rasa smooth tau. Itu yang best tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab setengah phone dia macam kalau anda guna apa grafik yang paling tinggi, dia akan rasa macam tak berapa nak smooth. Itu tak best lah. Alright, menang untuk game ni. Nice game. Jom tengok suhu dia macam mana. Dekat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang 41. Okay, just nice 41. Dekat bahagian belakang pula, dekat bahagian belakang kita ada lebih kurang 40.9 dekat sini. Okay, tak apa. Jom kita ke game seterusnya. Tapi sebelum tu saya rasa macam nak test satu lagi lah. Kita nak test setting yang paling rendah sekali kat sini. Okay, grafik kita akan pergi ke smooth dan juga Extreme Plus. Okey, yang ini untuk 90 per second ni baru best. Jom tengok. Yang ini baru feeling kan, tapi itulah tak sempat nak tembak-tembak lagi, dah kena tembak lah. Jom tengok, kita tengok, kita cuba nak dapat satu kill, kita tak dapat lagi ni. Wow. Yang ini memang perlu lah orang ni. So, kita dah habis untuk satu game dekat sini. Boleh katakan not bad jugalah dia punya grafik kan. Jom tengok macam mana suhu dia. Dekat bahagian depan kita ada lebih kurang 42.3. Dan manakala dekat bahagian belakang kita ada lebih kurang 42.1. Lebih sejuk sedikit lah berbanding dengan grafik yang paling tinggi tadi. Okay, nice. So, kita akan close lagi. Dan kita akan tengok ke game seterusnya yang kita ada kat sini, iaitu WoWa. Alright, kita dah berada dalam WoWa. Okay, nama penuh dia agak sukar nak sebut lah. Tapi tak apa, jom tengok macam mana. Inilah grafik default Mungkin tengok lah macam mana kualiti dia akhirnya. Sebab game ni banyak, lama sangat intro dia. Saya pun kadang-kadang boring juga. Tapi tak apalah, selagi kita tak save, itulah masalah dia. Nice. Alright, jom tengok macam mana suhu dia. Saya rasa dah okey dah kot main game. Banyak jugalah dia punya masa saya dah spend kat sini. 41.7 dekat bahagian depan untuk WoWa. Dan tengok kat bahagian belakang pula, kita ada lebih kurang 40 kat sini. Wow, WoWa tak terlalu panas kat sini. Yang paling panas tadi, Honor of King. Memang panas. Dia banyak case pun, banyak case. Panas juga dia punya cerita kan. Jadi kita akan ada lagi 2 game. Tapi kita akan start dulu dengan Zenless Zero. Nice. Jadi jom, kita dah berada dalam game kita. Nice juga. Saya suka dengan grafik dia kat sini. Memang lancar habis kat sini. Kita boleh tukar-tukar lagi. Wow, smart bos. Hop, kasih finisher pun. Baiklah. Inilah game terbaru yang saya rasa grafik dia agak bagus juga kat sini. Memang cantik. Tapi ini grafik default lah yang saya guna kan. Nice finisher sekali. Mantap. Yes. Baiklah, saya suka grafik dia, memang terbaik, memang best. Alright, nice. Saya rasa dah banyak game juga saya dah main kat sini. Okay, kita stop dulu ini ya. Saya rasa best jugalah grafik dia. Alah, lupa pula nak test dia punya suhu. Jadi suhu dia kat sini saya rasa lebih kurang 40.1. Okay, tak berapa panas sangat. Jadi jom kita ke game seterusnya. Kita close all dulu dan kita ke game terakhir sebenarnya, iaitu Genshin Impact. Alright, kita dah berada dalam, tiba-tiba awal-awal dah meletup kan. Kita dah berada dalam Genshin Impact. Okay, nice. Okay, dah tengok kat sini. Memang nak kena dulu ni. Tak apa, kasi settle dulu dorang ni. Grafik inilah grafik paling tinggi tau. Saya dah set dah pada tadi. Inilah 60 per frame per second. Sekejap. Kita settlekan ni dulu. Sekejap lagi saya akan tunjuk dekat anda. Okay, ya, kita akan tunjuk dekat anda. Okay, grafik yang saya tengah guna sekarang. Alamak, time rule lah. Okay, nice. Kita bagi kat setting. Grafik kat sini lah custom, iaitu semuanya highest, high dan juga 60 frame per second. Let's go.
Alright, saya rasa itu cukup untuk video kali ni, gaming kali ni. Saya rasa panas tau kat sini, 44.8. Yes, dekat sini Genshin Impact. Okay, memang panas kat sini kan. Dekat belakang 44.5. Belakang panas, depan pun panas dekat sini. Okay, itulah suhu paling tertinggi. Saya boleh katakan ada game-game yang agak overheat dekat sini lah. 44 tu tak berapa selesa sikit macam nak main. Jadi secara overall ni, apa berapa anda kan? Bagi saya untuk setengah game, mungkin anda perlu gunakan grafik yang agak rendah sedikit lah. Dia berbeza tau untuk sebuah smartphone, sebuah jenama tu. Dia tak sama, dia punya UI tak sama. Walaupun dia gunakan dia punya chipset yang sama, tapi suhu dia pun sendiri tak sama kan. Tapi yang saya suka tentang phone ni lah, dia lebih lebar, lebih luas kat sini. Selesa untuk main game bagi saya, walaupun agak tebal sikit, tapi dia kalau pegang tu dia tak rasa macam berat sangat. Kalau tak suka tu mungkin boleh lipat lah. Tapi janganlah nak buat macam tu kan. Okay, pendapat anda macam mana? Saya merasakan ini smartphone yang boleh katakan nak main game tak ada masalah pun. Mungkin setengah game anda perlu grafik yang rendah. Pendapat anda tinggalkan kat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.